Back to my channel. Kali ini Register Design mau nunjukin cara eyelash extension secara detail. Jadi kalian bisa ngikutin ini buat para pemula, jangan sampai kelewatan dan jangan di skip karena ini penting banget. Kalian nggak perlu kursus, kalian hanya perlu nonton video ini sampai selesai. Aku bakalan kenalin ke kalian alat-alat apa yang harus disiapin di rumah. Manekin, bulu mata palsu, bulu mata eyelash, lem, tatakan lem, sisir eyelash, dan pinset. Pertama, kita ambil bulu mata palsunya, lalu kita rekatkan ke sisi mata manekinnya ya. Setelah itu, ambil lem, kocok dulu supaya kandungannya dari lem itu kecampur, lalu tuangin ke tatakan lem, dikit aja ya, supaya tidak terlalu boros, karena kalau kebanyakan nanti cepat kering, jadi sayang kalau nggak kepake. Terus ambil bulu mata eyelashnya dan taruh aja di kening manekin. Pilah-pilah bulu mata asli dan sisihkan satu helai bulu mata asli. Lalu ambil bulu mata eyelash satu helai, kasih lem pada ujung bulu mata eyelash, jangan terlalu banyak, lalu tempel di atas bulu mata asli. Dan seperti itu selanjutnya ya. Bulu mata eyelash jangan terlalu nempel ke kulit karena bisa ngakibatin iritasi. Jadi usahain kasih jeda antara kulit
sama bulu mata eyelashnya. Hasilnya kali ini aku pakai tipe Korean klasik atau natural. Ini simple dan gampang banget buat pemula. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang belajar sendiri di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng di bawah ini supaya kalian bisa ngikutin aku terus ya. Bye.